warga Kelurahan Guntur yang terdiri dari RT, RW, LMK, FKDM, pengelola gedung, pengelola hotel, dan pengelola kos-kosan terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran di Taman Takuban Perahu Kelurahan Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2019. Lurah Guntur mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu komitmennya terhadap warga di sekitar Kelurahan Guntur untuk mengaplikasikan instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang kegiatan cegah kebakaran di lingkungan masyarakat. Dirinya berharap setelah sosialisasi ini, masyarakat di Kelurahan Guntur khususnya bisa mencegah kebakaran dan memahami cara penanggulangannya. Kegiatan cegah kebakaran di lingkungan atau di masyarakat. Oleh sebab itu kita berkoordinasi dengan yang perlu diperhatikan saat mengambil prasarananya. Tetap utamakan keselamatan, menghampiri titik sumber apinya searah dengan arah angin. Diikuti oleh warga. Warga ini terdiri dari RT, RW, LMK, BDM dan para pengelola gedung. Jangan diintip, jangan ragu. Kemudian juga untuk pengelola kos tidak ada keraguan ya, dari sekolah ya, mana bagus sekali dan memang mesti penabur ya Kelurahan Guntur anggap api ini ada di kantin ya, musibah bisa sekolahan penabur ya, kita bocorkan gas LPG-nya paling tidak mengetahui secara minimal apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat semua warga ngerti gitu loh gimana caranya memadamkan api kan ya. Kita tahu setelah nih musim panas yang sudah kepanjangan. Yang perlu kita lakukan adalah tadi uji tekanan tabung untuk mengetahui apakah sampah yang ada di alat ini siap digunakan atau tidak. Cara memadam langkah yang pertama rumah, jika kita melihat api, raih. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.